Pasti teman-teman pernah mengalami ketika sedang menyalakan lampu, terus teman-teman menyalakan pompa. Yang terjadi yaitu lampu berkedip. Nah, di sini saya akan bahas apa sih penyebab lampu berkedip saat pompa menyala. Penyebabnya yaitu teman-teman, jalur stop kontak dan instalasi lampu satu lain. Maksud dari satu lain itu bisa dilihat di sini teman-teman, instalasi stop kontak dan instalasi lampu saling berhubungan. Jadi, ketika pompa air sedang menyala atau berputar, karena pompa air ini memiliki daya yang cukup besar ya, sehingga lain yang terhubung ke lampu akan terganggu. Di sini dicontohkan yang dari MCB langsung masuk ke stop kontak dan jalurnya itu terhubung langsung dengan saklar dan lampu. Sehingga ketika pompa airnya sedang berputar, maka lampu pun akan berkedip-kedip. Sebenarnya ini wajar ya, kayak gini, karena perbedaan daya yang ada di pompa dan di lampu. Akan tapi dengan berkedipnya kayak gini, ini bisa mengakibatkan lampu tidak tahan lama atau umurnya berkurang. Nah, di sini saya akan memberikan solusi. Bagaimana sih solusinya? Nah, solusinya yaitu teman-teman harus membuat MCB group di instalasi rumah teman-teman. Contohnya di sini saya membagi grup MCB yaitu dua grup. Yang pertama, grup 1 ke stop kontak dan grup 2 ke lampu. Untuk ampernya terserah teman-teman ya. Tetapi saya contohkan di sini untuk meterannya berdaya 2200 volt ampere yang sudah pasti untuk MCB KWH-nya yaitu 10 ampere. Nah, jika teman-teman ingin menyamakan dengan saya, untuk MCB ke stop kontak itu dipasangnya lebih besar dari MCB yang ke lampu. Bisa dicontohkan untuk yang MCB grup 1 bisa kita pakai yang 6 ampere dan untuk ke lampu bisa memakai 4 ampere. Bisa juga beberapa ampere ya, terserah teman-teman. Yang penting untuk ke jalur stop kontak itu lebih besar dari lampu. Tapi kalau standarnya mah kayak gini teman-teman. Jika di MCB KWH-nya 10 ampere, untuk grup 1-nya 6 ampere, dan untuk grup 2-nya 4 ampere. Tergantung pemakaian kita untuk apa. Nah, setelah dibagi grup kayak gini, saya jamin teman-teman tidak akan terjadi lagi kedipan saat kita sedang menyalakan pompa air. Nah, jadi dicontohkan kayak gini teman-teman. Nah, untuk jalurnya atau lain instalasi rumahnya sudah saya buat dua grup di sini teman-teman. Yang grup 1 ke stop kontak dan yang grup 2 ke instalasi lampu. Jadi di sini ketika teman-teman ingin menyalakan pompa air dan kita nyalakan lampunya, di sini tidak akan terjadi kedap-kedip. Karena yang terpengaruhi hanya di MCB yang khusus stop kontak saja. Yang jalur MCB yang untuk lampu ya aman-aman saja karena tidak ada pengaruh dari pompa air tadi. Maka dari itu teman-teman, untuk pembagian grup kayak gini sangat penting sekali ya sebenarnya. Bahkan Puyil pun merekomendasikan untuk dibuat MCB group. Untuk fungsi dan manfaat dari MCB group ini sudah saya share ya. Silahkan teman-teman bisa dilihat di video saya yang sebelumnya. Jika ada yang belum nonton, silahkan ditonton dulu. Baik, jadi hanya segitu saja untuk pembahasan lampu berkedip. Mudah-mudahan teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan. Terima kasih, ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.